Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Prof. Dr. Kiai Syahdan Sirot. Wakil Ketua Umum ada di sebelah beliau Prof. Dr. Ahmad Marhum. Sebelah Maksum Mahfud. Sebelah kirinya lagi adalah Ketua PBNU Bidang Ekonomi Dr. Kiai Haji Eman Suryaman. Sebelah kanan saya adalah Kiai Haji Manan Ghani, Ketua PBNU yang menjadi dakwah dan masjid. Dan sebelah kanannya adalah Pak Arifin Junaidi, Ketua LP Ma'arif PBNU. Saya sendiri Rafiqin yang khas. Tambahan baru Ketua Lembaga Ekonomi sebelah kiri sendiri adalah Dr. Zainab. Teman-teman yang saya hormati, kesempatan siang kali ini adalah Nahdlatul Ulama hendak menyatakan sikap tentang polemik yang belakangan berkembang tentang isu Natuna. Kita tahu bahwa Natuna adalah bagian dari Indonesia, dan kalau ada pihak lain yang hendak mengganggunya, maka tentu sebagai bagian dari mandat Nahdlatul Ulama untuk memastikan keutuhan NKRI, maka Nahdlatul Ulama bersikap. Ketua Umum PBNU akan menyampaikan sikap Nahdlatul Ulama, bukan hanya sikap PBNU. Karena PBNU itu hanya struktur PBNU di tingkat pusat, tapi ini sikap organisasi, sikap Nahdlatul Ulama. Jadi lebih tinggi lagi bobotnya. Untuk itu, dengan waktu dan tempat yang tersedia, sepenuhnya kami serahkan kepada Kiai Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah RRC tidak boleh main-main dengan kedaulatan NKRI. Nahdlatul Ulama mendesak pemerintah Republik Rakyat Tiongkok berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan Republik Indonesia yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB, United Nations Convention for the Law of the Sea, tahun 1982. Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut zona ekonomi eksklusif yang telah diratifikasi sejak tahun 1994. Karena itu, tindakan Coast Guard RRC mengawal kapal nelayan berbendera Cina di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima. Pemerintah RRC secara sepihak mengklaim berhak atas kepulauan Natuna atau Spratly yang masuk dalam 9 dash line, 9 garis putus-putus, pertama kali pada peta 1947. Klaim ini menjangkau area perairan seluas 2 juta kilometer persegi di Laut Selatan Cina yang berjarak 2.000 kilometer dari daratan Tiongkok. Klaim sepihak ini menjadi pangkal sengketa puluhan tahun yang melibatkan sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Sebagaimana diketahui, Filipina sebelumnya telah memperkarakan Cina atas tindakannya yang agresif di perairan Laut Selatan Cina pada tahun 2013. Pengadilan Arbitrase PBB yang berpusat di Den Haag pada tahun 2016 memutuskan seluruh klaim teritorial Cina atas Laut Selatan Cina sebagai tindakan sebagai tidak memiliki dasar hukum, termasuk konsep Nine Dash Line dinyatakan bertentangan dengan UNCLOS. Beijing menolak keputusan tersebut. Tindakan Beijing menolak keputusan tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap norma dan konvensi internasional yang diakui secara sah oleh masyarakat dunia. Karena itu, Nahdlatul Ulama mendukung sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap Cina dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Dakamla, Ibu Retno dan Dakamla, termasuk untuk mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas ilegal, unreported, unregulated fishing
di seluruh perairan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari Strategic State Principle yang dimandatkan oleh Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Meskipun China merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, Nahdlatul Ulama meminta pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi. Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI di darat dan di laut dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apapun. Dalam jangka panjang, Nahdlatul Ulama meminta pemerintah RI untuk mengutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik. Kedudukan laut juga amat strategis sebagai basis pertahanan. Karena itu, pulau-pulau perbatasan termasuk yang rawan gejolak di Laut Selatan Cina tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tetapi pulau terdepan. Ketidaksungguhan pemerintah dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk dalam geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75% potensinya untuk maju dan sejahtera dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari, sebagai amanat pandevata. Dalam pandangan ulama, sebagaimana dawuhnya, perkataannya pendiri NU Hadrotus Syekh Jaji Hasyim Asy'ari, bahwa hukum membela keutuhan tanah air adalah fardhu ain, wajib bagi setiap orang Islam. Dan barang siapa mati demi tanah airnya, berkorban demi tanah airnya sampai mati, maka ia hukumnya mati syahid, sama dengan membela agama. Bahasa Arabnya, beliau pakai bahasa Arab ya, Hasyim Asy'ari, man mata syahid, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi membela tanah airnya, mati syahid. Itulah dasar pernyataan kita. Jadi sebagai warga NU semuanya, bukan hanya PBNU, menyatakan seperti ini berangkat dari prinsip yang telah diajarkan oleh pendiri NU Hadrotus Syekh Haji Asy'ari, kakaknya Gus Dur, bahwa membela hak kemerdekaan tanah air ini fardu ain, wajib bagi setiap orang, dan barang siapa sampai mengorbankan nyawanya demi membela keutuhan tanah air, hukumnya mati syahid, sama seperti membela agama. Wallahu a'lam bithawab. Jakarta, 6 Juni 2020, Pengurus Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Ustaz Akhil Shirath, dan yang hadir semuanya ini sebagai pendamping dan harian pengurus harian di PBNU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman, saya kira sudah sangat terang benderang, jelas, singkat, padat, berisi. Dan dengan demikian pernyataan sikap Nahdlatul Ulama dianggap selesai. Terima kasih kehadirannya. Salam terpolisi keluarga. Tak lupa kami juga masih teman-teman yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.